نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال. Para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya yang kami hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita tumatap Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita sedaya binten-binten kenikmatan. Nikmat tetepipun iman, nikmat tetepipun Islam, nikmat sehat jasmani saha rohani, sehingga pagi niki kita sedaya tansah saged kumpul zikir, kumpul ngaos, muga-muga tansah pikantuk ilmu manfaat, ilmu barokah. Ugi saking majelis niki muga-muga kita sedaya pinaringan sehat walafiat, dipun paringi bejo donya akhirat, panjang umur barokah manfaat, amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki rolingan nggih jane kula Ahad Binjing. Sing Ahad niki Habib Muhammad, neng beliau mboten saged. Akhire kula mergo niki tasih Ramadan. Niki pertengahan nggih. Kula tak bahas hadis-hadis tentang Ramadan mawon, atus waya awal rumiyin. Nggih, supados dados penyemangat kangge kita sedaya ibadah dene bulan Ramadan. Niki kula tak bahas tentang umroh dan gini bulan Ramadan. Niki kan lebih usumi pingin di orang diolahi umroh, di saat ini diolahi umroh, akhirnya kata si umroh. Padahal ini umroh Ramadan itu orang terlalu larang gini. Tapi alhamdulillah saat ini pun betul-betul mulai umroh terus karantina ya rene. Dadi kula niku pun mikir-mikir corona jadi wis ilang. Ning di suwe-suwe di ning wong sing seneng nyuwe. Nyuwe. Lah bal-balan iki Liga Inggris pun ya pun kepok. Ya ora nggawa mas. Masker ya ora nang booster-boosteran barang mereka. Kula tangkat rumah sakit ya wis ora enek pasien. Gih, tinggalnya orang lain. Omikron apa politron orang ini kita alhamdulillah masih orang. Enak. Muka-muka ya orang enak. Sing repot ibu, wong-wong sing pengen cipratan, lu cipratan. THR rumah untuk ini. Akhirnya corona jalan anak-anak terus. Sing belum repotan. Jadi kulon ibu sering mas tadi ini corona itu fakta, nggak bisa diingkari. Tapi fakta juga banyak orang yang pengen jualan vaksin. Vaksinnya laris, ngoten nggih. Wis ngoten nggih niki. Tapi kok apa wingi acara teng pundi niku? Pundi teng Mandalika. Mandalika iki sirkuit napa niku? Yo ora rene sak ngoten. Yo ora enak. Apa jeneng booster-boosteran ora ana masker-mas. Umroh yo wis bebas, mulih padene kula niki nggih mantuk dinten iki. Betul kalian sendiri umroh, yo kerana karantina, berarti kan insya Allah pun aman gitu. Gitu. Tapi mudik butuh gue booster soalnya vaksinnya jeruk teh. Jadi bangun teh masih tukangmu
Udi kasihan dulu. Ngeten nggih. Lah niki kula tak bahas mau umroh teng ngene bulan Ramadan. Memang kan ngeten nggih. Jadi ibadah teng ngene Ramadan iki nek lapan sunah niki diganjar kados kaya wajib. Niki anugerahe Gusti Allah. Amal sunah nek diganjar kaya wajib. Padahal kan ganjarane kan ora wajib ketimbang sunnah. Cuma sayangnya apa Dewi ini kiki sering madrur, madrur ini kok kebujuk. Urusan sunnah kayak teman-teman ke sampok, tapi urusan wajib kadang-kadang kelebihan. Sing sering nonton ini uang gak isin naik gak jamaah hisap, tapi uang isin naik gak jamaah terawih. Terawih ini sunnah. Gih, jamaah hisap fardhu kifayah. Jamaah kan fardhu kifayah. Tapi masjidnya kosong naik jamaah isak iya bisa berdiri Ramadan orang-orang isin iya namanya iya tapi orang jamaah terawih isinnya sama sama naik bulan Ramadan rame tapi naik di luar bulan Ramadan sepi naik lu kan saya tuh pak Ramadan kan tambah semangat orang-orang tambah semangat ibadah umat-umatan ibadah musiman iya namanya jadi ini kawulannya Allah atau kawulannya Ramadan? Nek kawulannya Ramadan, semangatnya ibadah mendaknya Ramadan. Engkau anggar wis Ramadan entah, ya wis jadras tak anginnya. Oke, sopohi ya mangkat. Mangkat kabe. Oke, nek kawulannya Allah, iku ya Ramadan, orang Ramadan ya mangkat terus. Dene kok Ramadan tambah semangat? Semangat, ngoten nggih. Niki nek kawulane Gusti Allah, tapi nek kawulane Ramadan ya semangate pendak nek Ramadan. Oh, engko nek wis bar Ramadan ya wis alhamdulillah sudah berhasil jadi kawulane Ramadan. Lho kan sing penting ngoten. Sing penting ketok kok bodo iso rame-rame. Alhamdulillah. Nggih napa nggih? Lho ngoten. Pun, lah saiki jajal nggih. Jarene ngeten. Itu kan hari kemenangan. Al-Laisal Eid lima lapisan jadi itu bukan bagi mereka yang bajunya baru. Walaupun jenengan yang suka baju baru. Jenengan ini senang Pak Budi. Senang ya? Alhamdulillah jadi normal. Sing repot tuh rasa baju baru nih. Pun senang ya? Iki wes pesen jarek. Jarek. Makanya mantor kalian pulau pulau ini. Ini brojo diri, ya? Nah, gampang tau. Senang baju baru, laisal eid liman labisan jadid. Memang memakai pakaian baru, apalagi agak sedikit mahal lah, itu sunnah. Nek orang kalau pamer lho, ya? Sebabnya ngeten, wong pamer karo wong lakoni sunnah itu nek aja ya. Jenengan pakai baju baru karena ikuti sunnah Nabi. Dengan pakai baju baru, karena arep pamer. Orang yang beda nih, podoh nih. Sing beda nih, itu tergene hati. Iya, terus gitu. Nah, jenengnya ini termasuk minal pamerin, atau termasuk minal wong sing lakon di sunnah. Nah, tuku baju baru. Bu, jenengnya nek tuku baju baru bodoh. Iku mergo lakon di sunnah, apa ngelakoni niat ingsun pamer lillahi ta'ala. Orang ngandel. Wes umpama ora iso tuku baju baru mesti karo sing lanang gak? Ora. Tenan ora nek wong iki sing lanang ilang. Ya ora nasib, nasib. Golek-golek caket-caket rubu. Nggih, nek jenengan ora iso tuku baju baru kok susah nesu karo sing lanang. Sing jare sing sesu ora tuku baju baru kok nesu karo sing lanang. Dadi kuwi rada kok apa ini? Kok mesu berarti itu baju pamer? Baju pamer baju api itu krono pamer orang krono lillahi ta'ala orang krono lakoni sunnah terus terus lakan laisal eid liman labisa jadi itu bukan bagi mereka yang bajunya baru berkurang kosong yang bajunya baru terus ya orang kosong dulu-dulu canangan itu kayak gimana bener orang
Merah ki? Merah. Laisal id liman lah bisa jadi walakin al-id liman tu'atu yazid. Tapi itu untuk mereka yang kata-katanya bertambah-tambah. Loh, sejenisnya bertambah berarti karena ikat berboto kan tambah semangat. Kenapa ki? Ibaratnya itu jenengan kalau tahu sepeda motor yang tahu setelah kalian juga sudah jenengan di sepeda motornya yang pun diservis oli ini ganti baru kira-kira itu pas sepeda ini kue enak berapa? Kue enak gitu. Nah, awak dewe ini kan digeladi tenggene Ramadan nafsunya di oh dipres-pres no ibadah dipokso-pokso ben tetep ibadah lho kudunya kan bisa diservis. Lho kok barboto kok orangnya kan cek? Pinjar bisa keliru apa peringkat aja nih gitu? Keliru gak? Apa lari gak bisa servis? Wah repot gini gak? Lho jadi kan nonton balakin ngerin lima to'at ya sih. Berarti nih kudune dosa-dosa yang awal dewe kan semakin buta kurang buta. Lho kan kudune cowok lari gak kan tambah gus-gus-gus nonton ibu kata saya laptop atau apa yang berdi sekian mungkin kan disaksikan bus bus nanti lagi sepeda berdi saksi so bus bus lo kudunya kan bus bus nanti kenapa ke tambah semangat saya ngaji tambah tebal naik perlu tekan kono ngarep kono kenapa ke kudunya kan nanti ternyata nih entek Ramadan yang kembali semua alhamdulillah berarti ini kawulane Ramadan sanes kawulane Gusti Allah. Wong sing semangat ibadah tenggere Ramadan tok iku hakikate dudu kawulane Allah. Nek kawulane Allah menan Ramadan ora kemadem ya tetep semangat. Kira wong e? Kaya sing baju kuning barang iku. Sing kuning sapa ngajak lho. Lha kan kater, kira wong e mantap mboten iki? Mantap mboten? Ora mantap kuliah mboten. Yes, kembali tergini wau. Jadi napa niki ibadah tergini Ramadan sunat dinilai seperti wajib. Ngata, jangan bayangin ini sekedar perbandingan mawon. Kesan ini kok wajib harus sunat itu bedanya adoi koyoko. Jangan apa jenis sakrokaat sholat sunat sakrokaat itu rokaat. Iku ganjarannya banding karo 70 rokaat sholat sunat. 70 rokaat sholat sunat baru ganjarannya gitu baru sebanding dengan satu rokaat. Iku tuh dulu gede banget. Lah jenengan ngamal sunat tenggene Ramadan itu dinilai seperti melakoni wajib. Gitu, terus nih. Nah, nek wajib walah masya Allah ganjarannya tambah pol-polan. Maka nih menafkahkan harta, menafkahkan harta ini jalan saudara, fakir miskin kan di satu nih. Gih, macam pedi, Allahumma apa? Allahumma pedi ini toh, Allahumma apa? Paksa, jenengan satu nih fakir miskin. Jenengan satu nih janda-janda sing larat-larat kaya, sing juga paksa. Ku janda suge, orang pensiunan sing larat kaya, rosa. Iya, ada sing pensiunan tadi. Gih, sing larat-larat kaya, anak yatim satu nih. Mata apa lagi? Oh. Kayak abang-abang, jujurnya telu-telu. Kenapa orang? Dan itu ya, masuk papat-papat. Telu-telu lah, masa kakek. Hari ini, jenengan saudara, infak harta tenggini Ramadan, dinilai Allah seperti menafkahkan harta, fisabilillah. Dan jalan ini kayak betul. Makanya ini nanti kalau singgung, jenengan ngei buka wong poso. Paling tidak ini akan hadis kali ini tentang ngei buka wong poso ini. Cici, sokolongi sehingga ibu kau poso, manfaat taroso iman falahu mitru ajri. Siapa ini gue terus yang disini. Manfaat taroso iman falahu mitru ajri. Maksudnya ini pun jenengan nengi ibu kau poso. Iku jenengan dikai ganjaran koyo kau poso. Nah jenengan nengi ibu kau poso kau sekat buka bersama nanti ini kau. Jenengan diganjar koyo dino iku. Podotan poso tambahan sekat di gagah orang. Gagak betul? Mesti ngantaknya buka bersama. Dereng.
iki pertama, ganjarane wong iki wong buka puasa. Nomor kali hadis lain yang berkaitan dengan ganjaran buka puasa. Lha kok jadi sini? Manfaat puasa iman sapa wong sing buka puasa. Ala tu'amin wa syarabin min halalin. Dari makanan dan minuman hasil pekerjaan yang jadikan halal. Jadinya ada pekerjaan halal diite oleh latar mato sewu gue ngebu kawang kosong salat alaihil malaikatu fi sa'ati syahrul ramadhan. Setiap waktu di bulan Ramadhan jadinya didungaki malaikat apa yang dungaki jadinya muga-muga pikantuk rahmat. Keren kan? Keren betul? Keren ini lakonnya apa? Nah, kan kata nih, paling tidak sedino lah. Nek ora sedino ya telung dino. Saken tekan Pak Bu. Bisa apa? Nek ora iso sedino telung dino. Mantap ora? Ora mantap pripun. Ora ngoten tok. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadri. Nek mengke pas Lailatul Qadar, khusus malaikat Jibril ndungakake jenengan. Asalnya ibu kawong kosok dari hasil pekerjaan yang halal, makanan minuman yang halal. Mana orang budi pak budi? Mana ge? Mana pun apa yang kejadian jenengan ibu kawong kosok? Derek, lah ya Allah, pun nama Derek. Malik dijakan cari aku, buka bersama pukul ibuku, wong sepuluh, wong piro, mana lo? Diwarti diklaim metu sate metu kira bagi S2 metu lho tenang matur ramadhan karbu. Nah niki mawon ganjaran iki wong buka poso paling tidak wis oleh ganjaran kaya wong poso nomor loro didunyake para malah lho ngono kok akeh dirapi ngene buka poso tuku baju tek 300.000 400.000 lagi sing dibeli. Durung pake tek peduai 400.000. Anake nemi baju bodotok tek 1.000.000. Niate kadang-kadang ora melok senenan, timung 1.000.000. Nek sing kathah jane sing niate pamer, yakin ah. Apa dosa to Pak pamer baju baru? Mboten. Santai mawon. Pamer ni pun kentali. Pamer ter ibadah, kalau pamer ter non ibadah. Nek pamer ter ibadah, ni kurang nak ganjaran ni. Jenengan ngaji pamer, jenengan solat pamer, jenengan solat apa ibadah kan begini jenengan pamer. Jatas angin ni orang-orang ganjar, aneh. Tapi ni jenengan pamer baju, ni kurang dosa, ni kurang patut elek. Sombong, ayo orang sampai dosa enggak tapi elek. Pergono apa pamer dah? Baju berarti nek niate pamer ora ono ganjarane. Yo ora. Makane sesuk utawa sesuk kebengi sesuk nek misalkan ajeng tuku baju baru niati. Ditotok atine, niati ingsun nderek sunah Nabi. Matur apa ora? Matur, lha ditotok niate, matur niate yo kan. Aja kurang pamer. Dadi nek bukti nek awak dhewe iki ora pamer, tuku baju baru ora tuku baju baru padhoe. Gak susah. Buktine jenengan trawe ora trawe ya ora susah nek. Ya apa ora? Jenengan orang iki kok poso ya biasa-biasa mawon ora susah. Tapi ora iso tuku baju baru nek susah, berarti ketara nek iki ora lillahi ta'ala. Paham boten iki? Berarti sesok nek tuku baju niatan krana Allah tenggene hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk memakai baju baru. Kesunatan karena ingin melaksanakan sunnah bukan karena engkek utawa Pak pamer. Walaupun kata-kata itu njenengan senengane Pak pamer. Kira pokoke jawabnya aku mboten. Poso-poso aku sing piye? Lho, jarene nek poso-poso ngabisi iku mbatalke ganjarane. Dina pagi. Wong poso-poso niku nek ngabisi, posone sisa.
ganjarane batal. Ganjarane napa? Batal. Mergo batal ku enek batal posone, enek batal ganjarane. Wong ngapusi adu-adu sumpah palsu niku ora batalke poso, tapi batalke ganjarane poso. Nah.